Hasil pemeriksaannya gimana tadi? Apa nih? Masih diperiksa Lauranya. Tapi harus ditinggal karena harus istirahat. Jadi Laura sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti. Nanti gimana-gimananya tanya aja sama di atas. Tapi tetap didampingi sama Bang Fahmi nih. Bang Fahmi masih, tapi kayaknya sebentar lagi juga mau turun karena kita kan dari pagi kan, dari jam berapa ya? Dari jam 6. Berarti selanjutnya Loli akan tidur di sini atau seperti apa kan, Miki? Enggak tahu, tapi yang pasti sudah masuk pemeriksaan. Nanti bagaimananya biar Ibu dari kepolisian Jakarta Selatan aja yang bicara. Baik, Loli kan di bawah umur, mungkin enggak ada pendampingan nih. Didampingin dari tadi sama apa tadi? PPA. PPA. Polres Akad dan Perempuan. Enggak, maksudnya pemeriksaan saat ini. Kok dicilai ya? Yang jagain dia banyak. Ada kali 8 orang. Aniki izin konfirmasi apakah nanti apakah pada saat visum itu Loli sempat mengamuk, kalau itu izin konfirmasi itu benar apa enggak kalau tadi pik? Ya namanya orang di visum gitu kan ya pasti ada pemberontakan sebentar, tapi setelahnya berjalan dengan lancar. Kan ini proses pemeriksaan di atas apakah Loli menjalani dengan tenang atau masih berontak gitu? Antrum. Seperti apa? Tanya sendiri. Gue sampai capek. Nek, soalnya soal ya, Kak, ya? Tahu kedengeran enggak dari atas? Nek, soal Fadel yang kabur, mungkin Nek sendiri akan ngirim tim untuk. Saya cuma bisa bilang untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin. Gitu. Saya jamin. Saya enggak bisa ngomong yang lain-lain, cuma saya pastikan Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Berarti kita tadi Lia sendiri juga akan di penjara untuk memberi efek jera atau bagaimana, Kak? Saya penjarakan semuanya. Ya, saya udah lelah, saya sudah capek. Udah ya. Berarti kan tadi kan bukti-bukti yang udah Niki kasih semua ya, Nik? Sudah. So far terlapor cuma satu ya, Kak Niki ya? Ya, bisa jadi nanti dikembang-kembangin. Maunya sih satu keluarganya Fadel ya. Dengan keluarga kaburnya Fadel malam ini seperti apa, Aniki, tadi? Ya, kalau tadi dengar dia di telepon cukup ngantangin, tiba-tiba ditungguin gak datang-datang, tiba-tiba kabur sih. Ya, gak kayak tukang pukul ya. Dia kan kalau gak salah habis keluar dari penjara juga ternyata. Fadel ini 2 hari yang lalu baru bebas dari penjara ternyata, karena dia sempat mukulin orang lagi di Polsek Pesanggerahan. Jadi tanya aja sama Polsek Pesanggerahan. Jadi emang ini orang problematik. Premania gitu, saja jagoania gitu. Kan Niki nanti setelah ini Loli akan dibawa ke rumah Kak Niki apa seperti apa kan saya di sini. Ya kalau sudah masuk ranah hukum ya bukan ke rumah dong pulang. Lalu kemana Kak Niki? Berarti ditahan di sini. Berarti tidak ada kata maaf ya, Kak. Pokoknya enggak ada yang pulang ke rumah. Siapa yang suruh pulang ke rumah? Tapi tadi capek. Hari ini hampir enggak tidur atau segala. Capek, harusnya ada janji sama Aska kan untuk nemenin dia latihan bola itu karena mau pertandingan. Jadi tadi besok mau keluar kota juga, gimana nih mungkin dengan proses hukum yang masih berjalan? Oh iya, besok keluar kota. Oh iya. Enggak ada. Sempat komunikasi Kaniki dengan Loli juga enggak sih, Kak, tadi di dalam kayak membujuk supaya dia mau ngomong gitu. Bisa diajak ngobrol enggak sih dia? Jambak, cara bujuk Loli saat visum seperti apa? Apa? Mengikutsertakan dokter Oki dan yang lain pada saat penjemputan. Mengikutsertakan dokter Oki, iya, karena menurutku dokter Oki itu adalah orang yang bisa menetralisir ya. Dia orang yang sangat sabar, lembut gitu kan. Ya ternyata udah bawa berbagai macam orang ya, adik. Aniki tadi sempat bilang bahwa Loli sedang menstruasi gitu. Dan untuk visumnya sendiri berarti masih belum berjalan seperti atau apa? Akan diagendakan ulang kan? Akan diagendakan agendakan ulang. Ya. Kan Aniki banyak netizen yang akhirnya simpatik pada dirimu dan memberi dukungan seperti apa kan? Enggak ngerti ya netizen tuh. Entar kadang hujat, kadang simpati, kadang nanti dikasih berita ini lagi berubah lagi pola pikirnya. Suka-suka aja deh. Yang penting
saya menjalani apa yang harus saya jalani yang dan saya lakukan dan saya perjuangkan. Nah, ini sih respon dari ayah kandungnya sendiri seperti apa? Semuanya udah ya sudah ikutin prosesnya aja, udah diserahkan semua ke Polres Jakarta Selatan. Berarti dalam kasus seperti ini nanti akan masuk ke kakak atau seperti apa? Apa? Dengan kasus ini mungkin akan kembali lagi ke kakak-kakak atau seperti apa nanti? Satu keluarga. Kembali atau tidak itu kan gua gak penting ya. Sebenarnya kalaupun dia sudah dewasa, cukup umurnya kan emang gimana-mana. Orang yang sudah cukup umur, sudah dewasa, sudah bisa cari uang sendiri kan seharusnya kan keluar dari rumah yang benernya. Tapi kan kalau masih ada yang tinggal di rumah gua gak tahu ya. Itu mungkin beda prinsip sama gua. Kalau gua di keluarga, ketika kita sudah bisa cari uang sendiri, sudah merasa dewasa, tidak lagi menyusahkan orang tua, ya pergi dari rumah. Jadi Nick, gak masuk kakak dong. Nick, sebagai seorang ibu menginginkan untuk Loli kembali lagi gak sih, Nick? Sudahlah, doain saja. Semoga sama semua kejadian ini tidak ada lagi Laura-Laura yang lain gitu. Itu aja. Ada hikmahnya? Hikmahnya apa ya? Ya namanya hidup ya, ini kan harus dijalani. Tahun ini dikasih cobaannya ini, belum tahu nanti tahun depan dikasih cobaannya apa. Yang penting kan harus bisa dilewati, bisa cari jalan keluarnya dengan baik gitu. Kemarin belum bisa cari jalan keluar karena gue pikir kayak, ah ya sudahlah, mungkin cuma kenakalan remaja aja gitu ya. Ternyata kan kenakalan remajanya cukup luar biasa nih, keluar jalur banget gitu. Dan harus diperbaiki. Kalau yang sudah rusak, masih ada celah untuk masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Yang rusak ya biar rusak, tapi kalau ada yang bisa diperbaiki, ya diperbaiki, itu aja. Ada di sosial media sih, kan juga sempat bilang nih. Sosial media Niki juga sempat bilang. Di brewasan itu seperti apa sih, Kak? Ya lu tanya dia. Kak Niki, ini merasa salah satu titik terendah dalam hidup? Gak ada. Gak ada. Terima kasih, Kak Niki.